Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kewajiban yang patut untuk diketahui oleh setiap muslim adalah mengetahui tentang petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan, perbuatan, sikap dan muamalah beliau, baik terhadap kawan atau terhadap lawan beliau alaihi salatu wasalam, baik keadaan di saat beliau dalam kondisi damai atau dalam keadaan berperang. Karena petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan tali Allah yang menghubungkan antara hamba dengan Rabbnya adalah petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya. Dan yang dimaksud dengan tali Allah adalah petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama rahimahumullah ketika menafsirkan hablullah, tali Allah, adalah immal Quran atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menjadi perantara antara kita dengan Allah azza wajal adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Oleh sebab itu, mengapa kita sekalian bermajlis pada kesempatan yang berbahagia ini mengkaji kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadi Hayrul Ibad yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Maksud dan tujuannya adalah agar kita mengetahui bagaimana petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam di dalam kehidupan kita sekalian, sehingga kita sekalian mampu merealisasikan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita tersebut, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Pada kesempatan yang berbahagia ini biidznillah, setelah di pekan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bermuamalah dan menyikapi kalangan non muslim. Pada kesempatan yang berbahagia ini biidznillah taala, kita akan membahas tentang bagaimana petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam di dalam menyikapi orang-orang munafik. Kita ketahui bersama bahwasannya orang-orang munafik adalah orang-orang yang sangat berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin, sehingga andaikan ada sebuah muktamar yang mengumpulkan antara para ulama, para duat, para cendikiawan muslim untuk membahas kelompok manakah yang paling berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin, maka saya yakin semua mereka akan bersepakat bahwa kelompok yang paling berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin adalah kelompok munafikun. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, humul aduwwu fahdharhum, mereka itu musuh yang sesungguhnya, maka waspadailah mereka. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu para ulama rahimahumullahu taala menyebutkan bahwasannya bahaya orang-orang munafik, ya, bahaya orang-orang munafik terhadap Islam dan kaum muslimin
melebihi bahaya orang-orang kafir asli. Ya. Mengapa demikian? Para ulama mengatakan ada 5 alasan. Mengapa orang-orang munafik itu lebih berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin daripada orang-orang kafir asli? Yang pertama, bahwa jihad melawan orang-orang munafik, maaf, orang-orang kafir itu dapat berakhir sesuai dengan perubahan tempat dan waktu. Kewajiban jihad melawan orang-orang kafir tidak selama-lamanya. Apabila mereka kemudian berhasil dikalahkan oleh kaum muslimin, maka kewajiban memerangi mereka pun kemudian terhenti. Jikalau tidak ada lagi alasan bagi kaum muslimin untuk memerangi mereka. Tetapi memerangi orang-orang munafik, jihad mereka berkesinambungan, berkepanjangan, karena orang-orang munafik senantiasa dapat kita peroleh mereka baik dalam keadaan perang atau ketika kita dalam keadaan damai. Perang melawan orang-orang kafir hanya berlaku di saat masa perang saja. Jikalau perang itu telah berakhir, kemudian pertempuran jihad melawan mereka itu pun berakhir. Tapi melawan orang-orang munafik dalam keadaan perang, dalam keadaan damai, orang-orang munafik itu senantiasa ada. Oleh sebab itu perang melawan mereka berkesinambungan. Alasan yang kedua, sesungguhnya permusuhan orang-orang munafik terhadap Islam pada umumnya mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan perang atau permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Islam dan kaum muslimin dilakukan secara terang-terangan. Dan tidak kita ragukan lagi bahwasannya melawan mereka orang-orang yang memusuhi Islam secara terang-terangan lebih mudah bagi kita sekalian untuk menghadapinya daripada menghadapi musuh yang membuat makar secara sembunyi-sembunyi bagi kita sekalian. Alasan yang ketiga kata para ulama, ya, bahaya yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik ini bersumber dari dalam barisan kaum muslimin. Ya, sedangkan mara bahaya yang diakibatkan dari orang-orang kafir itu datang dari luar. Ya. Dan musuh yang mengancam dari luar pada umumnya tidak mudah dapat mengalahkan kaum muslimin kecuali dengan jikalau adanya bala bantuan dari kalangan orang-orang munafik dari dalam. Ini juga menjadi satu alasan. Kemudian alasan yang keempat, bahwasannya permusuhan yang dilakukan oleh orang-orang munafik terhadap kaum muslimin, ya, itu mereka lakukan dengan berbagai macam propaganda, dari mulai istihza, memperolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala baik dengan lisan dan tulisan mereka, sampai kemudian pada akhirnya mereka melakukan pengkhianatan dan kemudian mengangkat senjata melawan kaum muslimin bersama dengan pasukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka pun membantu musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam membongkar rahasia-rahasia pasukan kaum muslimin. Kemudian yang kelima, di antara alasan mengapa orang-orang munafik lebih berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin dari orang-orang kafir asli, para ulama mengatakan bahwa jihad melawan orang-orang kafir hukumnya
hukum asalnya fardu kifayah dan bisa naik statusnya menjadi fardu ain. Namun kewajiban untuk memerangi orang-orang kafir asli ini bisa gugur dari kaum muslimin jikalau kaum muslimin memiliki uzur dan alasan. Hal itu berbeda dengan jihad melawan orang-orang munafik. Kewajiban berperang dan melawan mereka tidak pernah bisa gugur. Tapi justru perang melawan orang-orang munafik, melawan para pengkhianat, ini tetap diwajibkan atas kaum muslimin masing-masing, wajib untuk memerangi mereka sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Oleh sebab itulah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam beliau telah bersabda, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun." Tidak ada suatu nabi pun, tidak ada seorang nabi pun yang diutus sebelumku kepada suatu umat kecuali dari kalangan umatnya itu ada orang-orang yang menolong beliau. Wa ashabu ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. Ada para sahabat yang berpegang teguh kepada sunnahnya dan bersuri teladan kepadanya. Thumma innaha takhallafa min ba'dihim khaluf yaquluna ma la yaf'alun. Kemudian akan muncul setelah itu suatu generasi setelah mereka di mana mereka itu mengatakan apa yang tidak mereka perbuat. Wa yaf'aluna ma la yu'malun, dan mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min." Maka barang siapa yang berjihad melawan mereka maka dia itu orang yang beriman. "Wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min." Barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya maka dia itu orang yang beriman. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Dan barang siapa yang melawan mereka dengan hatinya maka dia itu orang yang beriman. Wa laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Dan tidak ada di balik itu atau setelah itu orang yang memiliki keimanan walau hanya sebiji kecil. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu perang melawan orang-orang munafik terus dikibarkan oleh kaum muslimin. Karena orang-orang munafik mereka adalah para pengkhianat agama sebelum menjadi pengkhianat bagi bangsa dan negara mereka. Oleh sebab itulah Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah beliau meriwayatkan sebuah perkataan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan ba'asa atau bu'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'ati asyaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah dengan membawa 4 pedang. Saifun lil musyrikin. Pedang pertama diarahkan atau ditujukan untuk menghadapi orang-orang musyrik sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang 5. Fa idzan salakhal ashhurul hurumu faqtulul musyrikin. Rasulullah diperintahkan untuk memerangi orang-orang musyrik. Wa sayfun likuffari ahlil kitab. Kemudian yang kedua adalah pedang yang diarahkan untuk memerangi orang-orang kafir dari ahlul kitab. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawm wa billahi walal yawmil akhir wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan perangilah oleh kalian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak menganut agama yang benar dari kalangan orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, sehingga mereka memberikan jizyah dari tangan tangan mereka sedangkan mereka dalam keadaan hina." Kemudian pedang yang ketiga kata Ali bin Abi Thalib
adalah pedang yang dihunuskan terhadap orang-orang munafik. Sebagaimana hal itu juga disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqin waghlud 'alaihim." Hei nabi, perangilah olehmu orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Kemudian pedang yang keempat adalah yang dihunuskan bagi mereka orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah atau yang dinamakan dengan bughah, sebagaimana hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 9, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan perangilah kelompok-kelompok yang melampaui batas sehingga mereka kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam diwakili oleh individu. Mereka muncul per individu, relatif tidak terorganisir, walaupun sesungguhnya mereka terorganisir, tetapi tidak terorganisir rapi sebagaimana munculnya orang-orang munafik di zaman modern ini. Karena orang-orang munafik di zaman modern ini tidak lagi mereka bergerak secara individu, mereka bergerak secara kelompok, bahkan berpartai, bahkan mereka terkadang memiliki negara, bahkan mereka disokong oleh kekuatan adidaya. Oleh sebab itu orang-orang munafik, sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, padahal Hudzaifah ibnul Yaman adalah salah seorang sahabat, tatkala melihat fenomena nifaq terjadi pada kalangan tabi'in ketika beliau masih hidup, Hudzaifah mengatakan, sesungguhnya orang-orang munafik di zaman kalian ini lebih buruk dan lebih sesat daripada orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang munafik yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembunyikan kenifakannya. Tetapi orang-orang munafik yang ada di zaman kalian ini, mereka bergerak secara terstruktur, memiliki organisasi dan semisalnya. Organisasi-organisasi seperti inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 14, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dengan istilah syayatin, syaitan-syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, maka mereka mengatakan, kami ini beriman bersama dengan kalian. Namun apabila kemudian mereka bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, ya, dengan lembaga-lembaga mereka, mereka masuk ke dalam markas-markas mereka, maka mereka mengatakan, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama dengan kalian, innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami ini hanyalah orang-orang yang bersenda gurau, orang-orang yang mempermainkan orang-orang yang beriman. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu orang-orang munafik senantiasa memiliki hubungan yang sangat erat bersama dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hubungan mereka yang paling erat kita dapatkan dengan orang-orang Yahudi. Dalam sejarah Islam dari sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, persekongkolan antara orang-orang munafik dengan orang-orang Yahudi ini sangat tampak, dari mulai pengkhianatan Bani Quraidah, Bani Nadir, sampai kemudian pengkhianatan orang-orang munafik kontemporer yang bersekutu dengan Yahudi. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
kita ketahui bahwasannya kemunafikan adalah merupakan kesesatan yang sangat nyata. Bahkan para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa kesesatan terbesar yang menimpa seseorang adalah kemunafikan. Ya. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan orang-orang munafik di akhirat kelak di bagian neraka paling bawah. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 145. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di bagian neraka paling bawah, dan dia tidak akan mendapatkan adanya penolong seorang pun juga di hari kemudian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang munafik belum muncul di saat pertama kali dakwah ini muncul. Orang-orang munafik tidak ditemukan di awal mula dakwah, karena di masa perintisan, di masa pendirian negara Islam, dan di dalam sebuah perjuangan apapun yang namanya proses pendirian dan perintisan, pada umumnya tidak ada orang yang turut andil kecuali di dalamnya, kecuali mereka orang-orang yang benar-benar tulus. Mengapa? Karena di dalam sebuah perjuangan, di awal perjuangan yang ada hanyalah pengorbanan. Oleh sebab itu tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan muhajirin yang tercatat terjerumus ke dalam kemunafikan. Kenapa? Karena para muhajirin, ya kaum muhajirin, mereka sudah teruji bagaimana perjuangannya bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang munafik itu baru muncul tatkala masa panen sudah menjelang tiba. Karena orang-orang munafik tidak menginginkan kecuali dunia. Oleh sebab itu di awal mula Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan fenomena nifaq. Di awal mula Islam, bendera kemunafikan tidak ada. Bahkan di awal mula kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tatkala beliau baru pertama kali datang hijrah ke Madinah, kemunafikan juga belum ada. Sampai kemudian tatkala kaum muslimin memiliki kekuatan, terutama pasca terjadinya perang Badar di tahun kedua Hijriah, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memiliki keharismatikan yang sangat luar biasa di hadapan musuh-musuhnya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Nusirtu bi ru'bi masirata syahr." Sesungguhnya aku telah diberikan pertolongan oleh Allah di dalam menghadapi musuh dengan ditanamkannya rasa takut terhadap musuh satu bulan perjalanan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai. Tatkala orang-orang yang beriman memiliki kekuatan, saat itulah munculnya kemunafikan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga golongan. Golongan pertama adalah orang-orang munafik dari penduduk Madinah. Kemudian golongan yang kedua adalah orang-orang munafik yang ada di sekitar Madinah. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang-orang munafik dari penduduk Makkah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang bagaimana strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi orang-orang munafik, dan sungguh saat ini kita membutuhkan pengetahuan akan hal itu. Di mana saat ini tatkala kaum muslimin bersatu padu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, barisan kelompok nifak, kelompok orang-orang munafik saat ini mulai menampakkan kekuatan mereka juga. Sehingga kita sekalian patut untuk mengetahui bagaimana strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi mereka,
sehingga tatkala kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berdakwah menghadapi mereka dengan basirah. Sebagaimana hal itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Dan sebagaimana hal itu telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam surat Ali Imran yang tadi saya bacakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita harus mengetahui atau harus berpegang teguh kepada tali Allah, dan tali Allah adalah sunnah dan petunjuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin berpegang teguh kepada tali Allah kalau seandainya kita tidak pernah mengetahuinya. Oleh sebab itu, bagaimana siasah syar'iyah, bagaimana politik syariat yang mengajarkan kepada kita sekalian menghadapi orang-orang munafik, sebelum itu kita harus kita terlebih dahulu ketahui bagaimana atau apa sebenarnya nifaq, apa itu kemunafikan. Nifaq, pengertian nifaq di dalam bahasa Arab adalah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disembunyikan. Diambilkan dari kata-kata nafaq. Nafaqal jarbu, ada seekor atau ada jenis binatang yang hidup di padang pasir, namanya jarbu atau yarbu. Ya, jarbu atau yarbu. Binatang ini mirip dengan marmut. Hidup di padang pasir. Hidup di dalam lubang. Dan jarbu atau yarbu, lubangnya itu mesti memiliki dua. Satu, ada lubang yang tampak jelas, dan ada satu pintu atau lubang emergensi yang dia sembunyikan. Sehingga apabila dia mendapatkan ada mara bahaya, ada musuh yang ingin menangkapnya, maka dia akan keluar dari pintu emergensi ini. Inilah yang dinamakan dengan nifaq. Oleh sebab itu, apabila antum pergi ke Mekah, antum akan dapatkan tulisan terowongan, bahasa Arabnya apa? Nafaq. Ya, apabila antum ke Mekah, antum akan dapatkan terowongan-terowongan itu bertuliskan nafaq, yang artinya terowongan, karena hukum, karena diambilkan dari kata-kata nafaqal jarbu. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dari segi terminologi bahwa nifaq artinya seseorang atau menampakkan keislaman sedangkan ia menyembunyikan kekufuran, atau menampakkan ketaatan dan menyembunyikan kemaksiatan. Ini pengertian nifaq. Jadi nifaq, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, atau menampakkan ketaatan dan menyembunyikan kemaksiatan. Dari sinilah kemudian para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa nifaq itu ada dua macam. Ada yang dinamakan dengan nifaq i'tiqadi, dan ada yang dinamakan dengan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi adalah bentuk kemunafikan keyakinan. Ini juga dinamakan dengan nifaq akbar, karena seseorang menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislamannya, seperti kemunafikan Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kemudian berikutnya yang kedua, ada nifaq amali atau yang dinamakan juga dengan nifaq asghar, yaitu seseorang yang menampakkan ketaatan dan menyembunyikan kemaksiatan. Seseorang yang apabila dia tampak dilihat oleh orang lain, maka dia menampakkan kesolehannya, tetapi apabila dia dalam keadaan menyendiri, dia kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemunafikan ini dengan dua macam jenis kemunafikan, berarti dapat kita pastikan sifat nifaq ini tersebar di tengah-tengah kita sekalian. Imma
bentuk nifak akbar yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, atau nifak asghar yang mungkin saja nifak asghar itu ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu setiap muslim, setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah ia khawatir ada bibit-bibit kemunafikan di dalam dirinya. Oleh sebab itu salah seorang tabi'in, ia mengatakan, adraktu thalathina min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu an-nifaq ala nafsih. Sungguh aku telah berjumpa dengan 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, masing-masing mereka khawatir jikalau kemunafikan itu ada di dalam dirinya. Sampai-sampai Handalah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Wahai Abu Bakar, wahai Siddiq, mengapa saya apabila berada di dalam majelis Rasulullah, bertemu dengan para sahabat yang lain, saya merasakan keimanan yang saya miliki ini bertambah. Tetapi tatkala saya keluar, kemudian saya pergi ke pasar, tatkala saya dalam keadaan menyendiri, keimanan itu rasanya kemudian berkurang." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kemudian beliau mengatakan, "Demikian pula dengan saya. Saya pun merasakan hal yang sama. Tatkala kita berkumpul di masjid bersama dengan Rasulullah dan para sahabat yang lain, maka kita merasakan keimanan kita seakan-akan dicas. Begitu kemudian kita berinteraksi dengan masyarakat umum, kita merasakan keimanan kita berkurang. Akhirnya kemudian mereka berdua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, laqad nafaqa Handalah." Wahai Rasulullah, sungguh Handalah telah munafik. Karena perubahan situasi dan kondisi ini bisa menjadikan seseorang munafik gitu. Sehingga yang difahami oleh Handalah, yang difahami oleh Abu Bakar As-Siddiq saat itu, mereka semua terancam dengan kemunafikan. Sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga demikian. Beliau sengaja datang kepada Hudzaifah ibn al-Yaman karena tidak ada seorang sahabat pun yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama orang munafik yang ada di Madinah kecuali Handalah. Maaf, kecuali Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya, walaupun tentu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan beberapa orang sahabat yang lain jauh lebih baik daripada Handalah. Namun Rasulullah SAW dengan bijaknya beliau memberitahukan nama-nama orang-orang munafik itu kepada Handalah, karena Rasulullah SAW mengetahui bagaimana komitmen Handalah di dalam menjaga rahasia Nabi SAW. Sehingga suatu ketika Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau datang kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, bukan Handalah, kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau kemudian mengatakan, "Ya Hudzaifah, hal sammani Nabi sallallahu alaihi wasallam min dhimnil munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutku ya bersama dengan deretan kelompok orang-orang munafik? Kekhawatiran itu muncul karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, tidak ada yang khawatir dari sifat munafik kecuali orang yang beriman. Dan tidak ada orang yang merasa aman dari sifat munafik kecuali dia memiliki kemunafikan, memiliki sifat kemunafikan. Jadi kalau kita saat ini merasa aman dan nyaman dengan apa yang kita rasakan saat ini, insya Allah saya bukan orang munafik gitu ya. Kita merasa aman, maka perlu diketahui bahwasannya berarti saat itu ada bibit-bibit kemunafikan. Karena orang yang beriman yang sesungguhnya, kata Rasulullah, justru dia merasa, ya kata para ulama, orang yang beriman pasti dia merasa terancam dengan kemunafikan. Sampai Abu Bakar As-Siddiq sendiri, beliau merasa bahwa terancam dengan kemunafikan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, oleh sebab itu Imam Bukhari
tadi meriwayatkan sebuah perkataan dari salah seorang tabi'in, adraktu thalathina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah berjumpa dengan 30 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi, masing-masing dari mereka, mereka khawatir ditimpa oleh kemunafikan di dalam dirinya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setiap bentuk cabang keimanan itu pasti terancam dengan kemunafikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda di dalam hadis sahih, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha'ani at-tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Keimanan itu memiliki 70 atau 60 sekian cabang. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menghilangkan rintangan dari jalan dan rasa malu, itu bagian dari iman. Para ulama mengatakan setiap cabang-cabang keimanan yang jumlahnya 70 lebih ini semuanya bisa dimasuki oleh kemunafikan. Dimulai dari mengucapkan la ilaha illallah, seseorang bisa saja dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi ucapannya ini tidak bersungguh-sungguh. Demikian juga seseorang yang menghilangkan duri atau rintangan dari jalan, juga dia melakukannya, dia bisa melakukannya dengan atas dasar nifaq. Oleh sebab itu setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim, dia terancam dengan kemunafikan. Dari sinilah mengapa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka sangat khawatir jikalau bibit-bibit kemunafikan itu ada dalam diri mereka. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kehusuan orang-orang munafik. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi orang-orang munafik? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi orang-orang munafik, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghadapi mereka dengan pedang, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka dengan lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi mereka dengan argumen. Tetapi pedang memang lebih diarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir yang jelas-jelas memerangi Islam dan kaum muslimin. Mengapa? Karena kekuatan orang-orang munafik ini pun disokong oleh kekuatan orang-orang musyrik tersebut. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerangi orang-orang munafik yang ada di dalam kota Madinah, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui betul siapa saja mereka itu. Sebagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala telah mengungkap makar mereka yang ada di dalam surat At-Taubah, dan kita telah membahas surat At-Taubah di dalam kajian tafsir Al-Muyassar, dan bagian dari surat, nama surat At-Taubah dinamakan dengan surat Al-Fadhihah, yaitu surat yang mengekspos makar yang telah dibuat, yang disembunyikan oleh orang-orang munafik. Oleh sebab itu surat At-Taubah dinamakan dengan surat Al-Fadhihah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak memerangi orang-orang munafik dengan pedang beliau, walaupun orang-orang munafik jikalau telah jelas mengangkat senjata kepada kaum muslimin maka mereka pun diperangi, sebagaimana yang disebutkan dari perkataan Ali bin Abi Thalib tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa 4 pedang, dan salah satu pedang tersebut dihunuskan bagi orang-orang munafik. Ya ayuhan nabi jahidil kufar wal munafiqin. Taib. Sekarang tetapi hukum asalnya bahwa orang-orang munafik itu tidak diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan pedang. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih menghadapi mereka dengan menggunakan lisan dan bayan. Oleh sebab itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, mengapa tidak engkau perangi orang-orang munafik itu?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Li alla yaqulan nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah." Agar supaya orang di luar sana tidak mengatakan bahwasannya Muhammad alaihi salatu wassalam itu membunuh temannya sendiri. Inilah yang kemudian harus kita pahami bersama.
Oleh sebab itu di sejumlah negara Islam yang berhukum dengan syariat Islam saat ini tidak memerangi orang-orang munafik. Contohnya misalnya sekarang Saudi Arabia, mengapa saat ini tidak memerangi orang-orang munafik yang hidup di negara tersebut? Padahal mereka sudah terkotakkan dan sudah diketahui identitas mereka. Mengapa mereka tidak diperangi? Siasatnya atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallamnya adalah hatta la yaqulan nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak memerangi orang-orang munafik dengan pedang, maka demikian pula kita saat ini di dalam menghadapi orang-orang munafik seyogianya lebih mengedepankan cara-cara diplomasi, kemudian hujjah wal bayan, ketimbang kita menggunakan senjata sebagaimana hal itu telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi orang-orang munafik, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi orang-orang munafik beliau menggunakan kata-kata yang tegas dan pedas di dalam menghadapi mereka. Hal itu sebagaimana difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Atau di dalam ayat yang lainnya, lebih tepatnya di dalam surat An-Nisa, ya, di dalam surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaikal ladina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa idhum wa qullahum fi anfusihim qawlan baligha. Mereka itu adalah orang-orang yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa yang ada di dalam hati mereka, maka berpalinglah kalian dari mereka. Ya, berpalinglah dari mereka, jangan menjadikan mereka sebagai teman setia. Wa'idhum, berikan mereka nasihat. Kemudian Allah berfirman, wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha, dan berikanlah kepada mereka perkataan yang membekas dalam diri mereka. Sehingga tatkala kita berbicara dengan orang-orang munafik, tidak lagi kita berbicara dengan berlemah lembut. Ini menunjukkan bahwa metode dakwah di dalam menghadapi orang-orang munafik berbeda bahkan dengan cara kita berdakwah menghadapi orang-orang kafir asli. Di dalam dakwah menghadapi orang-orang kafir asli, kita menggunakan metode lemah lembut. Bahkan Fir'aun sekalipun kita diperintahkan untuk mendakwahinya sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Musa. Allah berfirman, faqula lahu qawlan layyina, dakwahilah Fir'aun itu dengan perkataan yang lemah lembut. Sekelas Fir'aun. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mendakwahi orang-orang munafik, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaikal ladina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa'kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Berpalinglah kamu dari mereka, nasihati mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang membekas dalam diri mereka. Artinya perkataan yang keras, yang memberikan efek jera. Tidak ada lagi kelemah lembutan terhadap orang-orang munafik. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bisa menekan jumlah orang-orang munafik. Manakala kita melihat statistik jumlah orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik pertama kali muncul kapan? Pasca terjadinya perang Badar, ketika kaum muslimin sudah memiliki kekuatan. Di saat mereka takut, ya karena orang muslim sudah kuat,
Kalau orang kafir yang kuat, muslim yang lemah, mereka menampakkan kekafirannya. Tapi begitu muslim kuat, kafir mulai lemah, mereka kemudian mulai menampakkan kemunafikan karena takut dari kalangan kaum muslimin. Orang-orang munafik yang berhasil ditarik oleh Abdullah ibn Ubay dari pasukan kaum muslimin pada waktu perang Uhud, jumlah mereka berapa orang? Sepertiga dari pasukan kaum muslimin. Ya, sepertiga dari pasukan kaum muslimin, jumlah mereka kurang lebih 300 orang. Kemudian fenomena nifak itu terjadi juga pada waktu perang Tabuk, dan itu terjadi di masa akhir wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu mendengarkan informasi bahwa pasukan Romawi akan menyerang, melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, setelah mendengarkan informasi dari berbagai macam pihak intelijen yang memberitahukan kepada Nabi SAW tentang informasi persiapan penyerangan yang dilakukan oleh Romawi terhadap kaum muslimin, maka Nabi SAW ingin melakukan shock terapi kepada pasukan musuh. Maka seketika itu Nabi SAW kemudian langsung menyiapkan pasukan untuk melakukan penyerangan ke pasukan Romawi. Ya, tidak menunggu di Madinah. Ketika pasukan Romawi ini belum matang, persiapan mereka belum maksimal, maka Nabi SAW memutuskan untuk menyerang mereka. Tapi saat itu dilakukan pada waktu musim panas. Musim panas di Madinah itu adalah musim buah-buahan. Ya, musim paling nyaman untuk tetap tinggal di rumah, untuk berteduh, menikmati buah-buahan yang melimpah ruah. Perjalanan panjang, pasukan yang dihadapi orang-orang Eropa, pasukan kuat. Akhirnya kemudian disitulah tampak kemunafikan. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menekan jumlah pasukan nifak. Kalau seandainya pada waktu perang Uhud jumlah orang-orang munafik jumlahnya berapa tadi? 300 orang. Pada waktu perang Tabuk orang-orang munafik itu hanya tinggal 80 orang. Dan ini menunjukkan akan keberhasilan strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi orang-orang munafik. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga di akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang munafik hanya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi ashabi isnai asyara munafiqan. Di tengah-tengah sahabatku ada 12 orang munafik. Nah, ini di akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa ditekan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari orang-orang munafik itu kemudian bertaubat. Sehingga di akhir hayat Nabi Rasulullah SAW beliau mengatakan, fi ashabi isna asyara munafiqan fihim samaniyatun la yadukhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi syammil hiyab. Di tengah-tengah sahabatku ada 12 orang munafik. 8 orang di antara mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga sehingga unta masuk ke dalam lubang jarum. Jadi mereka tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Kata Rasulullah, 8 di antara mereka tidak akan pernah masuk surga sehingga unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bagian dari strategi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau strategi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi orang-orang munafik. Kemudian berikutnya, bagian dari strategi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi orang-orang munafik, bahwa beliau tidak pernah berpihak kepada orang-orang munafik dan tidak pernah melakukan pembelaan terhadap orang munafik.
dengan kata lain menegakkan keadilan. Ya. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 105 sampai 107. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dengan benar agar kamu menghukumi manusia, ya, menghukumi manusia dengan apa yang telah Allah tunjukkan kepadamu. Wala takun lil kha'inina khosima. Dan janganlah kamu menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat, orang-orang munafik. Ayat 105 dari surat An-Nisa ini, sebagaimana telah kita bahas di dalam kajian tafsir Al-Muyassar, dan ini yang kemudian diangkat oleh Ahok di dalam persidangan perdana, kalau tidak salah, dari persidangan penistaan agama. Dia mengatakan bahwa surat Al-Maidah ayat 51 itu diturunkan karena sebuah asbabun nuzul. Jadi subhanallah, Ahok dan pengacaranya saat itu berbicara layaknya seorang ulama, seorang ahli tafsir. Ya, dia kemudian mengatakan, menurut teman-teman saya yang juga dia tidak bisa pertanggungjawabkan, ya, secara ilmiah, dia mengatakan menurut teman-teman muslim saya bahwa surat Al-Maidah ayat 51 ini adalah berkenaan dengan sebuah kasus yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seseorang, ya, yang melakukan pencurian. Ya, namanya Tu'mah. Tu'mah ini dia melakukan pencurian, setelah kemudian dia terpepet, akhirnya dia membawa barang curiannya ini kemudian dimasukkannya ke dalam rumah Yahudi agar supaya Yahudi inilah yang tertuduh. Ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang mencuri itu bukan Yahudi tetapi Tu'mah itu. Nah, Tu'mah bersama dengan karib kerabatnya lantas kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Rasulullah," katanya, "kami tahu siapa pelakunya. Tuh, barangnya ada di rumah Yahudi fulan." Padahal barang ini mereka pindahkan ke rumah Yahudi itu. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, "Wala taqul lil kha'inina khosima." Janganlah engkau menjadi pembela terhadap orang-orang yang berkhianat, maksudnya orang-orang munafik itu. Ayat ini turun atau kisah ini turun berkenaan dengan surat An-Nisa ayat 105, bukan berkenaan dengan surat Al-Maidah ayat 51 sebagaimana disebutkan oleh Ahok. Ya, beda kasusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima." Beristighfarlah kepada Allah. Saat itu Rasulullah hampir saja kan menuduh Yahudi. Karena memang Rasulullah SAW hanya melihat bukti. Buktinya sekarang ada pada Yahudi. Oleh sebab itu Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi untuk beristighfar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadil 'anil ladina yahtanuna anfusahum, innallaha la yuhibbu man kana khawanan asima." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat lagi bergelimangan dosa." Dari ayat yang mulia ini kata para ulama, tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk berada di barisan orang-orang munafik. Wala takun, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala takun lil kha'inina khosima. Jangan pernah berada
di barisan orang-orang munafik itu. Partainya sekarang sudah kita ketahui. Ya, keluar. Masih yang membawa bendera-bendera partai yang jelas-jelas partai munafik itu, yang berpihak kepada penista agama. Kan jelas. Wala takun lil kha'inina khosima. Jangan menjadi pelindung, pembela bagi para pengkhianat itu. Ya, saat ini sangat kita sayangkan. Sebenarnya yang menyedihkan kita itu adalah bukan orang non-muslim yang melakukan penistaan terhadap agama kita karena memang hukum asalnya mereka tidak beriman kepada apa yang kita agungkan. Yang membuat kita sangat bersedih saat ini adalah banyaknya kaum muslimin, bahkan sebagian dari mereka, ya, menisbatkan diri mereka sebagai ulama, sebagai dai, tetapi kemudian berada di barisan para penista agama tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya juga tidak di bagian dari siasat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta petunjuk beliau di dalam menghadapi orang-orang munafik. Kita tidak diperbolehkan untuk menghormati orang-orang munafik itu. Tidak boleh mengagungkan mereka. Tidak boleh menganggap mereka sebagai pemimpin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La taqulu lil munafiq sayyid fa innahu iyyaku bika sayyidan faqad askhattum rabbukum." Janganlah pernah engkau mengatakan kepada orang munafik itu sayyid. Sayyid itu pembesar, pemimpin, penghulu. Tidak boleh kita mengangkat mereka sebagai tokoh. Ya, masih juga ada kalangan kaum muslimin yang mengagumkan sosok yang tidak beriman kepada hari akhir. Ya, si Mbok mengatakan, ya, mereka itu katanya para peramal. Ya, bahkan apa yang akan terjadi setelah kematian pun mereka bahas. Padahal mereka sendiri tidak pernah mengalaminya. Ini istihza lebih kuat daripada istihzanya Ahok. Ya. Maka sungguh sangat heran apabila ada dari kalangan kaum muslimin yang masih mengagumkan tokoh atau mengagumi tokoh-tokoh seperti itu atau bergabung ke dalam pasukan dan bala tentaranya. Karena kapan kita bergabung, maka berarti kita sekalian apa? Menganggap dia sebagai sayyid. Menganggap dia sebagai sayyid. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La taqulu lil munafiq sayyid." Karena apabila engkau lakukan itu, kata Rasulullah, "Fa innahu qad askhattum rabbukum." Kalian telah membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di antara muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyikapi orang-orang munafik, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan mereka apabila mereka meninggal. Apalagi menyolatkannya. Hal itu sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah, tepatnya di ayat yang ke-84, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih." Dan janganlah engkau menyolatkan salah seorang di antara mereka apabila mereka mati, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburannya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih utama dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi orang-orang munafik, bahwa kita tidak diperbolehkan untuk memberikan loyalitas kita kepada mereka.
ya tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengangkat atau untuk memberikan loyalitas kepada mereka, dan tidak diperbolehkan untuk mengangkat mereka sebagai pemimpin. Sebagaimana hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 118 sampai ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil mereka sebagai teman kepercayaanmu. Janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalanganmu sebagai orang kepercayaanmu selain dari orang-orang yang beriman. La ya'lunakum khabala." Mereka itu tidak pernah berhenti untuk berusaha menimbulkan kemadharatan bagi kalian. Waddu ma'anittum. Mereka menyukai apa yang membuat kamu susah. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh permusuhan itu telah tampak keluar dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Dan apa yang disembunyikan oleh dada mereka itu jauh lebih besar dari apa yang telah terlontar dari mulut-mulut mereka tersebut. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi orang-orang munafik. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekalian dari keburukan dan kejahatan orang-orang munafik yang senantiasa membuat makar bagi Islam dan kaum muslimin. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari segala bentuk sifat kemunafikan, sehingga kita tatkala beribadah benar-benar tulus dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiqh wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan kepada Al-Ustadz yang telah memberikan paparan materi terkait dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi orang-orang munafik. Dan ikhwat aliman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya kita akan melangkah ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan bagi para jemaah sekalian apabila memiliki pertanyaan. Apabila belum ada, kami angkat pertanyaan dari pendengar Radio Mu'ad di rumah. Pertama datangnya dari 0857-9629 sekian-sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah caranya agar kita mengetahui bahwa seseorang itu adalah orang-orang yang munafik? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah banyak menjelaskan kepada kita sekalian tentang sifat-sifat dan ciri-ciri orang munafik. Walaupun ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ciri-ciri kemunafikan yang sifatnya nifak amali. Dan di antara strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menghadapi orang-orang munafik juga banyak menyebutkan tentang sifat-sifat mereka. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah. Dalam surat At-Taubah disebutkan waminhum, 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 dan dari mereka ada yang begini dan dari mereka ada yang begitu. Sehingga penyebutan atau banyak menyebutkan sifat-sifat mereka juga ini adalah akan mengungkap identitas mereka. Dan untuk memacu kaum muslimin menghindari sifat-sifat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita sejumlah sifat dan ciri dari orang-orang munafik. Di antaranya dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salas, ciri orang munafik itu ada tiga. Idza hadatsa kadzab,
apabila dia berdusta, dia berkata dia berdusta, wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia menyelisih, wa idza tumina khan, apabila dia diberikan amanah dia berkhianat, dan kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan wa idza khasama fajar, apabila dia berdebat maka kemudian dia melampaui batas. Demikian juga di antara ciri orang-orang munafik disebutkan di dalam beberapa ayat suci Al-Qur'an bahwa mereka itu apabila melaksanakan sholat mereka sholat dengan malas dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Ya, ini adalah beberapa sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga bagaimana kita mengetahui ciri-ciri orang munafik atau mengetahui identitas orang munafik, kita mengetahui ciri-ciri orang munafik atau identitas orang munafik dari ciri-cirinya. Namun perlu diketahui bersama bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari petunjuk beliau juga di dalam menyikapi orang-orang munafik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut identitas orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyebut nama dari orang munafik. Rasulullah menyebutkan sindiran-sindiran, menyebutkan sifat-sifatnya, kriterianya. Tetapi Rasulullah SAW tidak membuka kartu namanya. Artinya tidak menjelaskan identitasnya secara gamblang. Agar supaya dia lebih umum. Dan tetap memberikan peluang kepada mereka untuk bertaubat. Karena kalau sudah diponis namanya, menjadi sangat berat bagi dirinya untuk bertaubat. Karena sudah terlanjur diponis. Ya, oleh sebab itu dari siasat Nabi wallahu taala alam, beliau tidak menyebutkan nama-nama orang munafik kecuali kepada Hudzaifah ibn Yaman. Tidak pernah Rasulullah menyebutkan nama-nama orang munafik selain kepada Hudzaifah ibn Yaman wallahu taala alam. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kami persilahkan bagi jamaah yang memiliki pertanyaan. Kami persilahkan, Pak. Tolong mic-nya. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fikum barakallah. Tadi di radio saya sempat mendengar dan kitab utar berkali-kali bahwa orang yang berat mendatangi salat berjamaah itu tidak mungkin kecuali di dalam dirinya ada kemunafikan. Nah, berdasarkan ini saya berpikir-pikir bahwa munafik ini juga ada yang tulen, ada juga yang tidak tulen. Nah, ya, nah, yang pertanyaannya saya, ya dalam batas-batas mana ini sebenarnya kita bisa memerangi orang munafik? Karena kita ini dalam hal-hal keseharian ada saja yang munafik dalam amali, mungkin juga dalam itikad. Tadi itu misalnya bahwa amalan-amalan dimasuki salah satunya yang terakhir tadi disebut ketika membuang duri itu bisa juga karena mau dianggap dan sebagainya. Apakah dalam konteks-konteks seperti itu juga termasuk di dalamnya kita menyakitinya sama dengan munafik tulen? Nah, termasuk misalnya dalam konteks yang terjadi sekarang, ya yang sekarang ini susah juga tidak disebut ini karena orang sudah tahu. Ya misalnya kalau kita lihat, apakah itu hanya kemarahan dalam hal itu lalu kemudian dia mengatakan bahwa ya jadi itu orang-orang yang penghayal-penghayal, ya tidak percaya hari kemudian, tapi dalam hal yang lain dia tidak, apakah juga masuk itu? Ini perlu pemikiran supaya kita jangan salah-salah. Ini juga menurut saya ini juga berbahaya. Dan kalau itu termasuk, saya melihat juga kita sudah melakukan hal yang inkonstitusional juga secara Qur'ani. Ya, karena kita lihat gerakan itu kelihatannya sekarang terlalu kecil kepada orang munafik dalam berkata-kata, bahkan seringkali kita sangat toleran, sangat lembut kepada orang munafik. Tapi kalau orang ya dalam kasus katakanlah yang sekarang ini, sepertinya kita tidak imbang. Nah, ya.
Demikian jazakallah khairan. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Nifak atau kemunafikan seperti kekufuran, kesyirikan dan kefasikan. Dia bertingkat. Tidak sama derajatnya. Ada yang dapat mengeluarkan seseorang dari Islam dan ada yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Nifak akbar yang kita sebutkan tadi dengan istilah nifak al-i'tiqadi, nifak keyakinan, inilah yang mengeluarkan seseorang dari keislaman dan inilah yang menyebabkan pelakunya berada di dalam kerak neraka. Adapun kemudian nifak asghar, kemunafikan kecil atau dinamakan juga dengan nifak amali yang tanda-tandanya disebutkan oleh Nabi SAW tadi, tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman, maka di dalam memperlakukan orang-orang munafik yang tulen dengan orang-orang munafik yang kemunafikannya sebatas nifak amali tentu berbeda. Oleh sebab itu juga manakala kita lihat dalam petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan takliful qulub terhadap orang-orang munafik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terkadang berusaha untuk melunakkan orang-orang munafik. Karena walau bagaimanapun tugas kita adalah bukan memberikan vonis kepada si fulan dan alan bahwa dia itu adalah munafik atau musyrik atau fasik. Tugas kita adalah mendakwahi mereka, menasihati mereka, berusaha untuk menyelamatkan mereka dan memasukkan mereka kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkadang beliau melakukan strategi takliful qulub terhadap munafik. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi sejumlah hadiah, sejumlah harta kepada orang-orang munafik. Ya. Terkadang pemberian itu diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia tertarik dengan Islam sehingga dia berislam dengan keislaman yang sesungguhnya, atau pemberian itu diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia mengurangi atau minimal tidak mengurangi atau tidak mengganggu kaum muslimin. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas beliau mengatakan, ya Sa'ad, inni la'uti rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu khasyata ayyakubbahu allahu finnar. Rasulullah SAW beliau bersabda, wahai Sa'ad, terkadang aku memberi harta kepada seseorang bukan karena kecintaan aku kepadanya, dan sungguh orang lain lebih aku cintai daripada dia, namun aku berikan harta itu kepadanya, kata Rasulullah, karena aku khawatir dia akan dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Jadi terkadang Nabi SAW beliau memberikan sejumlah harta kepada orang munafik, tujuannya adalah agar dia kembali kepada pangkuan Islam, atau agar dia tidak membuat makar lagi kepada kaum muslimin. Ya. Sehingga dengan demikian di dalam perlakuan kita terhadap orang munafik juga perlu kita sesuaikan dengan tingkat kemunafikannya. Adapun orang-orang yang sudah jelas-jelas seperti saat ini, misalnya orang-orang liberal, ya orang-orang sekuler, ya orang-orang jil, ini adalah orang-orang yang sudah menampakkan kemunafikannya. Orang-orang yang seperti ini tidak mengapa bagi kita sekalian untuk tashhir, untuk diekspos, karena ini adalah bagian daripada bentuk tahdzir yang disyariatkan agar kaum muslimin tidak tertipu dengan rayuan-rayuan mereka. Ya, adapun kemudian orang-orang yang memiliki bibit-bibit kemunafikan tadi, maka privasi mereka tetap harus dilindungi dan dijaga. Wallahu taala alam.